Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Ustaz Ibrahim Allah Ta'ala wa ana manafa'a fi rumi fi darin amin. Wa bahasal mulkini dan membahas oleh Imam Bulkini imtina ahu fi sadaqatin wajibatin, akan tercegahnya pada sedekah yang wajib, ke zakatin seperti zakat wa nazirin dan nazar wa kafaran dan kafarat. Ya, tercegah apa? Tercegah menarik kembali menurut Imam Bulkini. Jadi kalau udah sedekah nggak boleh ditarik lagi. Udah nazar, takafarat, ya. Wa bima zakarahu, dan dengan apa yang telah menyebutkan akan dia, akta kasiruna, ya. Itu telah memberikan fatwa oleh banyak. Miman sawakahu, daripada orang yang telah mendahului akan dia, wa ta'akhkhara anhu, dan mutaakhir, ya, belakangan daripadanya, wa lahu ruju, ya, dan baginya boleh narik kembali, fi ma aqarra, pada apa yang ia tetapkan, ia ikrarkan, bi annahu lifa'i, dengan bahwasannya dia itu, ya, bagi anaknya. Kama abta, ya, jadi pendapat lain mengatakan boleh, ya, dia melakukan apa, menarik kembali diberi kepada anaknya. Kama abta bihi Nawawi, sebagaimana memberikan fatwa Imam Nawawi waqta madau, dan Imam Nawawi menguatkan itu, anda menguatkan akan dia jam'un oleh satu jamaah mutakhiruna. Ya, kalau fikih memang begitu, ada berbeda pendapat. Qala Jalalu al-Bulkini, berkata Imam Jalal al-Bulkini an abi, dari bapaknya, wa fardu zalika fima iza fassarahu bil hibati, dan kewajiban ketetapan demikian itu pada sesuatu apabila ia terangkan akan dia dengan hibah, wa huwa fardun la budda minhu, itu adalah wajib, tidak boleh tidak darinya. Intaha. Wa qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, la wa aba wa aqbada, jika dia memberikan, menghibahkan, wa aqbada, dan dia menyerahkan, wa mata, dan dia mati, fata'a warisu, lalu ahli warisnya mendakwa, kaulah akan keadaannya fil maradi, pada waktu sakit. Dia bilang itu sakit, jadi nggak bisa gitu. Padahal udah diberikan, udah diserahkan. Wal muta'ibu, dan orang yang menerima hibah mendakwa, kaunahu akan keadaannya fisiati, dalam sehat, suddiqa, maka dibenarkan orang yang menerima hibah itu. Ya, jadi anaknya nuntut, ya. Itu kemarin bapak ngasihnya tuh lagi dalam keadaan sakit, jadi nggak bisa diterima. Orang sakit kan nggak bisa terima. Padahal hibahnya sudah diberikan, ya, kepada mutahib. Kata mutahib, enggak, kemarin dalam keadaan sehat normal. Yang dibenarkan adalah orang yang menerima hibah. Ya. Ada orang yang seperti itu. Bahkan ada orang yang dia udah akhir umurnya, hartanya dihibahin sama anak-anaknya, sama pesantren. Anak-anak pun udah dibagiin semuanya. Rumahnya dihibahkan. Rumahnya dihibahkan buat pesantren. Jadi dia tinggal di pesantren.
Itu bagus kan. Walau aqoma bainataini, ya, kudimat bayinatul warisi. Jikalau mendirikan keduanya, ya, walau aqoma, jikalau mendirikan keduanya ahli waris dan orang yang menerima hibah, bayinataini, ya, bukti atau saksi. Kudimat, maka didahulukan bayyinatul warisi, akan bukti saksi, maksudnya saksi ahli waris. Kalau ada saksinya, maka yang didahulukan saksi ahli waris. Ini saksinya, kalau bapak saya kemarin ngasih kamu dalam keadaan sakit. Kenapa? Li'anna ma'a ziyadata ilmi, karena bahwa bersama bersamanya, ya, bersama saksi itu, bersama saksi ahli waris itu ada ziyadatu ilmin, tambahan pengetahuan. Jadi ada tambahan pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wa hibatul dainin.